DPRD Kabupaten Muaro Jambi kembali menggelar paripurna tentang penyampaian rancangan KUA PPAS tahun 2025. Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Yuli Setiabakti dan dihadiri PJ Bupati Raden Najmi. Bertempat di gedung utama DPRD Muaro Jambi digelar paripurna tentang penyampaian rancangan KUA dan PPAS tahun 2025. Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Yuli Setiabakti dan dihadiri PJ Bupati Raden Najmi, serta dihadiri Forkopimda, Sekda, anggota DPRD, dan OPD Muaro Jambi. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Yuli Setiabakti menuturkan bahwa pada rapat kerja paripurna pada saat ini tentang penyampaian secara resmi rancangan KUA PPAS Anggaran tahun 2025. Rapat paripurna DPRD Muaro Jambi tentang penyampaian secara resmi rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2025. Sementara itu, Penjabat Bupati Muaro Jambi Raden Najmi mengatakan anggaran untuk Kabupaten Muaro Jambi 1.395.097.433.230 atau berkurang sebesar 1% dibandingkan dengan pendapatan pada APBD murni tahun anggaran 2024. Lanjutnya, penurunan tersebut disebabkan terjadinya perubahan asumsi-asumsi pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana transfer pusat ke daerah, dan lain pendapatan yang sah. Belanja daerah pada kebijakan umum anggaran dan prioritas dan pelaporan-pelaporan anggaran sementara KUA dan PPAS anggaran APBD tahun anggaran 2025 ini diproyeksikan sebesar 1.394.097.433.230 rupiah. Anggaran dimaksud digunakan untuk membiayai kelompok belanja operasi belanja modal. Sesuai dengan Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah itu kan, pasal 301 ayat 1 dan 2 katakan bahwa kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan KUA PPAS kepada Dewan untuk dibahas bersama. Ini untuk murni di 2025 kan berproses terkait dengan pendapatan dan nanti kan pembiayaan pelaksanaannya kan ini dibahas lah di dalam hearing-hearing antara komisi di dewan dengan OPD-OPD terkait. Lanjutnya, untuk pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar 1 miliar rupiah yang akan digunakan untuk penyertaan modal pada Bank Jambi berdasarkan pada uraian rencana pendapatan belanja dan pembiayaan daerah tersebut. Di atas, maka pada kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun antara 2025 dialokasikan secara melimpah. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.